Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT Licious dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV, channel YouTube yang akan memberikan informasi terbaru, terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru, terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Informasi terbaru pagi ini dari Instagram Ayu Ting Ting, happy banget pokoknya, timbangan berkurang lagi. Apalagi yang calon manten turun banyak. Thank you so much my dokter Cisa Nugraha. Lihat di sini sang pengantin dan juga Ayu Ting Ting sedang berada di klinik kecantikan, dan di sini mereka sedang melihat penurunan dari berat badannya, dan ternyata alhamdulillah nih Ayu dan juga Syifa berat badannya berkurang. Demi mendapatkan bentuk tubuh yang ideal saat pernikahan nanti ya, Ayu dan juga Syifa lainnya untuk diet. Sehat selalu deh untuk semuanya. Unggahan tersebut dikomentari oleh para sahabat Sentarwanti. Mate beraktivitas Kak Ayu, love you. Terima kasih para sahabat yang selalu memberikan support dan dukungan untuk Ayu Ting Ting yang selalu tampil happy dan ceria. Dan inilah kebahagiaan keluarga Ayu Ting Ting ketika kumpul bersama. Keluarga yang sangat harmonis nih diperlihatkan oleh keluarga Abdur Rojak. Dimana di sini Ayah Rojak selain sebagai kepala rumah tangga, Ayah Rojak juga mampu memberikan kebahagiaan untuk keluarga. Karena lihat deh di pojokan sana Ayah Rojak sedang sibuk menata wadah-wadah makanan yang akan digunakan untuk keperluan dagangnya. Walaupun Ayu Ting Ting adalah artis yang terkenal, uangnya sudah bejibun, tapi ya kreativitas tanpa batas Ayah Rojak mampu menggulang dana-dana dan juga pundi-pundi rupiah setiap harinya. Terbukti bahwa masakan Ayah Rojak sekarang sedang viral nih, disukai dan digandrungi oleh semua orang. Banyak pesanan, dan sekarang Ayah Rojak sedang menata nih wadah-wadah yang akan digunakan untuk persiapan orderan terbarunya yang sangat banyak nih katanya. Jangan lupa order untuk sahabat semua, ada makanan terbaru nih dari Ayah Rojak khusus untuk para pelanggan di Halo Cafe tentunya. Tinggalkan kebersamaan ayah dan juga keluarga. Di sini juga ada status terbaru yang dituliskan oleh Mom Ayu Ting Ting, bunda dari Ayu Ting Ting. Sik asik buat hari ini bersama Mami Inces, Rizky Nanda Musa, Arli Kanza dan semuanya. Di sini ada arisan bareng nih sahabat-sahabat dari Bunda Ayu Ting Ting yang super kece abes nih. Walaupun sudah berumur tapi mereka tetap ya kompak dan juga bersahaja nih. Wajah-wajah mereka selalu memberikan keceriaan untuk kita semua. Dan di sini Ayu Ting Ting juga sedang memberikan informasi untuk kita semua agar memakai kaos dari Forever Sweet ID Dini yang cakep dan juga dingin serta kece abis dibawa kemana aja. Oke sahabat, inilah isi instastory Ayu Ting Ting dan beberapa status terbaru dari Ayu. Semoga bisa menghibur sahabat-sahabat semua yang di rumah aja ini. Happy weekend untuk semuanya. Jangan lupa selalu tebar senyuman untuk orang-orang di samping Anda. Jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan dan tetap memakai masker. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi kita live di Kakak Beradik Podcast. Jangan lupa channel, jangan lupa nonton guys. Jangan lupa, aku mau ingetin lagi, malam ini aku ada di Kakak Beradik Podcast, pastinya hanya di MOP channel. Tungguin tonight.
sambal tempe orek lengkap pokoknya mantap. Dasnya ayam rojak, waduh mantep banget. Ini ada usus, ada kentang, sambal tempe orek lengkap pokoknya mantap.